Assalamualaikum, koma apa khabar di sana bersama 9220 untuk koma aja. Apa khabar kau-kau semua? Ha ni moga semua sihat dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Selamat tengah hari. Hari ni dulu nak masak ikan bawal steam yang agak berbeza sikit. Jom koma lawat tengok untuk bahan-bahan dia dan cara-caranya. Ini adalah bahan-bahan dia. Ha, kita ada bawang ikan bawal yang saya dah cuci bersih. Dah siang habis. Dan juga bawang putih. Tapi bawang putih dengan halia dia tak adalah saya masukkan semua. Dalam 13 macam tu lah. Kita ada bawang merah. Ini cili bangla ke namanya. Dan juga tomato. Cili merah. Carrot dan juga ini limau. Ini limau nipis. Tak kira limau nipis. Ini limau kasturi. Ataupun lemon. Mana-mana kita boleh guna. Dan juga kicap cair serta kicap ikan. Sos ikan, kicap ikan macam tu lah. Jadi kita nak buat dia agak senang dan mudah kuma. Ini kita nak kukus dia kan. Tapi sekejap. First kita masukkan perisa dia. Banyak sikit. Okey dah. Bawang putih ni sekalian saya ketuk dia. Bagi hancur pun tak apa. Letakkan ke atas dia. Atas ikan tu. Macam ni. Tu buah kerat ni kita tiriskan nipis-nipis. Dah kita hiriskan nipis-nipis macam ni, kita taburkan ke atas ikan. Ambil cili ni kita hiriskan nipis-nipis. Tak kisah nak hirin nipis-nipis ataupun petak-petak. Dah hirin nipis-nipis, kita ambilkan tomato. Ini saya guna semua separuh saja. Hirin juga nipis-nipis. Dihiris semua, kita taburkan ke atas.
macam beraya-raya macam ni, dah penuh ni, boleh kita masukkan ke dalam kukus. Yang terakhir sekali, kita hiriskan limau. Ikan 4 biji lah. Ambil sudu garpu, picit-picitkan limau ni supaya biji dia tak keluar. Kalau keluar sikit-sikit biji dia tu pun tak apa. Bagi korang makan dah leceh pun. Dengan biji-biji sekali dia. Sikit-sikit tak apa. Okey, dah siap. Dah siap semua, kita masukkan bahan-bahan tadi. Ni nak, sebenarnya dia punya ini nak. Kalau nak senang nanti nak buka. Saya letakkan. Sebab risau korang jatuh korang. Saya dah tu tutup. Saya kuatkan api. Tadi saya perlahankan api sebabnya tadi dia punya air tu dah masak. Kuatkan api, jangan terlalu kuat lah. Lebih kurang dalam 20 minit lah masak ikan tu. Jadi kau rasa betul lah hasilnya.